bandar Alif lah. Tak jap macam. Dia pun dah sampai bandar Alia lah ikut. Ya ya, tak apa aku buka lah. Tak apa aku buka lah. Iya. Dua aja lah. Apanya mau grab sama? Sudah sampai di Terminal 3 lagi guys. Terminal 3 Internasional. Oke, biasanya kalau ikut tour itu ada titik poinnya. Nah, kali ini titik poinnya di Sate Khas Senayan tuh di ujung. Yuk sana. Terminal 3 ini udah keren banget, guys. Gede tuh, lihat interiornya. Nah, ini kita ke sana. Sate Khas Senayan. Oh, ini ada taman di dalam bandara. Ih, keren tamannya, lihat. Keren, Man. Kita masih lewat sini tuh. Bisa untuk foto-foto. Itu kayu. Keren nih biasa untuk foto nih guys. Oh, dia konsepnya konsep Bali. Oh, ada ornamen Balinya. Supaya nggak kesasar tuh, kalian tuh harus lihat ini nih. Sign. Ada Marugame udah. Nah, ini kalau kalian punya bagasi yang over ukuran besar tuh biasanya taruhnya di sini. Itu ada tulisannya. Tapi setelah check-in baru taruh situ. Wow, bolu Medan apa nih? Lapis-lapis. Oh, Old Town ramai juga. Oh, ternyata ada taman lagi untuk foto. Karena kita kan suka Instagramable. Guys. Oh. Wah, ini keren nih. Apa ya? Kiran apa lukisan nih? Lukisan. Keren, guys. Gede banget. Ya, ini sampingnya ukiran. Oh, ini dia nih, ada tulisannya akrilikan kanvas stick wood carve. Mana-mana. Kita ke Starbucks. Boleh. Jangan lupa subscribe. Apa namanya? Channelnya? Oh, Sikile, Sikile. Sikile Info ya? Sikile Info. Sikile Info, nanti cantumkan di deskripsi. Kita lagi mau ngebolang ke Kuala Lumpur, acara kantor. Oh, hebat juga nih untuk ngecas. Yeah. Oh, dia harus download aplikasinya. Coba ya, kita coba ya. Recharge, tapi mesti bayar kan? Tuh, sewa power bank. Oh, power banknya disewa, ntar dibalikin lagi. Sewa power bank doang. Udah ada power bank. Tap di sini untuk sewa power bank. Tanpa takut. Oh, sewa kembalikan. Ini sewa kembalikan. Harus download recharge ini nih. Coba ya sewa ya. 12 power bank. Coba. Scan QR card. Oh, nanti dia muncul sini ya. Oh, ternyata logonya yang kayak begini. Pernah ngalamin logo di tatar kuping kamu? Recharge, lagi download. Open. Oh iya, mirip-mirip. Apa nih? Login. Register. Coba register aja dulu. Ya. Di swap up. Upload dan foto-foto saat lagi ngetik. Caranya, ayo kita pilih di sini. Iya, yang di sini. Verify. Verify. Oke, terus. Nah, kalau udah tombol yang ada di sini. Apa nih, referral code? Ya. Gak ada ya? Skip, coba skip ya.
Oh, kalau ada referral code nggak ada ya? Nggak bisa juga. Eh, bisa. Coba cuma pakai Google. Registernya pakai Google email. Pernah. Ya. Oke. Waktu mau suruh surat barang teman-teman. Nah, ada. Rent a charge. Oh, tap berarti tap ya. Bayar gak dia? Finally charge. Ini untuk keterangan doang, transaction history. Terus top up balance. Tuh kan mesti bayar. Bayar dia. Di charge balance. Sekarang udah ada free lifetime. Aplikasi sewa power bank pertama di Indonesia. Promo code. Unduh charge ke handphone kamu. Via Google Play. Rent a charge. Lalu daftarkan diri kamu. Coba di scan. Kita scan ya. Oh, terus sewa ya. Ken. Sip. Berapa harganya? 10.000 per 3 jam. Ih, murah. Jadi langsung tinggal bayar ya. Oke, rent this one. Mesti nyoba sih. Mau nyoba? Temennya tapi enggak ada balance-nya. Isi dulu ya. Iya. Pinjam boleh dimiliki. Wih, keluarnya di sini ya. Kita tarik aja. Kita tarik aja sih, otomatis keluar. Apa tuh tulisannya? Recharge. Dipinjam boleh dimiliki jangan. Jadi lu enggak boleh, harus balikin nanti nih. Dia ada kabelnya, ada banyak ya. Nah, kita tuh lihat ya kabel satunya nih. Ini apa nih? iPhone. Nah, yang satunya tipe C sama mikro ya. Ini mikro yang lama, ini yang tipe C. Oh, berarti sama aja ya. Mau pilih yang mana juga sama aja. Sama aja. Sebenarnya sih keluarnya sama sih. Pasti. Iya. Cuma mungkin yang udah di charge full kali ya, baru dia keluar mungkin ya. Nah, kita lihat ya, di sini udah ngecas ini. Iya. Ini charge tuh. Weng, ya rechargeable. Mantap. Kita sambil Starbucks dulu ya. Tadi barusan si Kili Info nyobain alatnya. Nah, ini dia guys. Ini alatnya. Sewa power bank. Ini ada foto corner lagi tuh guys. Jadi banyak foto corner. Kita mau ke Starbucks. Karena untuk kartu kredit tertentu Starbucks itu cuma bayar 1 rupiah. Nah, ini roti O. Jadi dia bentuknya seperti ini. Oh, ini kalau masuk ke alatnya dia akan ngecas, akan recharge, terus kemudian dia akan jadi power bank. Aplikasi sewa power bank pertama di Indonesia tuh ada websitenya Recharge ID. Ini sampingnya ada lampunya. Terus ini ada tulisannya cara kembalikan power bank. Klik Find Recharge aplikasi ini tuh. Cari recharge station terdekat, kembalikan terdekat. Kalau nemuin aku hubungi ya. Itu nomor teleponnya tuh, siapa yang mau hubungi. Amen. Udah. Ini ada colokannya. Dan ini ada colokan untuk iPhone. Hah? Ini juga banyak. Keren nih. Ini apa nih? Wah, makasih. Jangan lupa kembalikan aku ya. Lo dibagi dulu ya. Lagi dapat jatah. Dikasih. Pisaunya sangat tajam. Ini kayak kayak motong kebab. Ternyata jatah preman dapat. Extra hot. Iya benar, preman baik ya. Ini guys, apa nih? Serial number. Powerbank biasa itu banyak. Kayak powerbank biasa, cuma powerbank dimodifikasi nih dia. Dia di custom. Gimana? Mantap. Tahu nih sambelnya nggak? Muncrat tar. Susah. Cabang. Wah, iya.
namanya orang lapar. Ini ada kecap buat apa ya? Itu tomat. Kecap? Iya, ini tomat. Tomato. Namanya kecap. Gua enggak doyan sama tomat. Oke, isinya ada ini, guys.